Oke guys, ketemu lagi dengan penjual motor mini ATV GP Jeep Surabaya ya. Di sini kita sedikit review tentang ATV Raptor 250 Jingling. Oke, di sini kita akan mereview tentang modelnya dulu. Ya, ini modelnya seperti kayak gini ya. Tampak dari samping kiri ya. Oke. Oke, motor ini ya menggunakan mesin Jingling. Nah, ini tombol-tombolnya untuk yang sebelah kiri, holder sebelah kiri, ada lampu, starter, stop engine, rating, klakson, cuk. Oke. Untuk kontaknya. Indikator speedometer. Jadi ini speedometernya ini bukannya kilo, cuma untuk RPM-nya aja. Nah. Ini yang tadi saya bilang tadi yang mesin 250 cc. Menggunakan double starter ya, elektrik, double elektrik starter, tapi dia tidak ada engkolnya, jadi cuma elektrik saja untuk menghidupkannya.
suspensinya. Kanan kiri sama. Lampunya. Tampak dari depan ini ya. Ini tampak dari belakang ya. Nah, ini udah menggunakan cakram. Lampu belakangnya. Ini knalpotnya. Untuk ban dalam, ban belakangnya ini menggunakan diameter ring 20 ya. 22 kali 10 main 10. Oke. Begitu juga untuk yang depan. (23 × 7 − 10). Jadi ban ATV ini ban depan sama belakang itu beda, lebih lebar yang belakang pada motor ATV yang lainnya. Monggo bagi Anda yang berminat motor ATV yang model Raptor 250, ini barang ready di Surabaya, bisa kontak saya. Di video ini nanti tak ada nomor teleponnya ya, kita kasih nomor teleponnya nanti. Semoga bisa kontak langsung atau sharing dulu, tanya-tanya juga nggak apa-apa, gratis. Juga ada pangkon belakangnya ya nih. Jadi kalau mau bawa barang-barang untuk camping atau mau offroad di lumpur-lumpur, nanti mau barang apa kebutuhan itu bisa ditaruh di sini. Sekian dulu dari penjual motor mini Jeep ATV Surabaya. Sekian dan terima kasih.